hujannya. Parah. Tapi stabil lah. So sekarang ni doktor tengah pantau keadaan anak dia. Dahlah sayang. Ya dahlah, fikirkan bukan ya. Ambil rehatlah dulu. Kalau dia jemput Mama kat airport, tak adalah Mama call kau. Mama balik dengan Papa ni naik teksi je tau. Mungkin dia ada urgent meeting kot. Beritahu Is, suruh call Mama balik. Dengar tak? Kau tak cakap lupa je macam dulu tu. Lupa. Banyak sangat makan semut ni. Perasaan awak, kalau orang menceroboh masuk dalam bilik awak, bilik tu bilik saya dengan suami saya tau. Ina tak menceroboh tau. Ina, awak buat semua kerja saya dalam rumah ni, saya tak bising tau. Tapi bila awak masuk dalam bilik saya... Eh, kenapa ni bising-bising ni? Kenapa Mama marah ni? Bukan salah Fira, salah Ina. Sebab Ina masuk bilik korang tadi tanpa kebenaran. Gala, sakit baki iman semua kau angkut. Kenapa? Nak tolong? Tolong apa benda? Mama ni macam mana? Hati Mama ni macam mana? Ada isyaka tak? Ma, kita manusia ni memang kena tolong-menolong antara sesama manusia. Itu tujuan hidup. Macam kita punya tanggungjawab pada Allah juga. Kita kena solat. Kalau tak solat, habis tak payah hidup. Sekarang ni nak tubah ke nak makan?